Assalamualaikum dan hai, anda bersama kami dalam Sembang Lebat edisi 9 Februari 2015 dan anda bersama saya Ari Ismail dan saya Fiz Harudin akan menemani anda pada minggu ini dan kita akan bercakap mengenai antivirus dan juga e-book. Baik, yang kita akan mulakan sekarang. Okey, topik pertama minggu ini iaitu antivirus dari segi penggunaan OBS sendiri. Adakah OBS pengguna antivirus? Saya dah gunakan antivirus sejak zaman-zaman kerana saya seorang pengguna Windows. Kenapa? Windows. Saya dah guna sejak zaman 98. Orang kata zaman dulu mesti ada antivirus. Jadi dia dah kata habit. Walaupun dah dengan Windows 7 dia dah keluarkan Windows Defender apa semua. Saya masih lagi gunakan antivirus. Orang kata kalau nak ada protection, nak ada biarlah berganda pun tak apa. Bukan dan sekarang pun PC dah berkuasa. Tak macam dulu. Kalau saya ada multiple ada saya lancarkan sekali Windows Defender dengan antivirus sekali, dia tak mengurangkan langsung performance. Jadi saya pakai je. Atas sebab dah biasa dan paranoid. Pasal saya pernah sekali tu dalam saya rasa lebih kurang 6 tahun yang lepas. Ada satu virus saya tak ingat nama dia. Tapi dia keluar warning, dia akan delete satu persatu file. Dia one by one, jadi banyak file masa tu dah hilang dan pasal semua file dah dikatakan dah kena virus tu. Tak satu boleh diselamatkan, semuanya kena delete. Tak ingat, tapi memang file tu dia saya ada countdown cakap dia akan delete semua file. Masa tu memang tak ada antivirus dalam komputer. Masa tu kebetulan masa tu tak letak pula. Tak letak. Jadi sejak hari tu memang dah orang kata dah taubat lah mesti letak just in case pasal seorang pengguna Windows tak boleh selesa dengan apa yang ada begitu saja. Masa dulu saya awal mula laman Windows nanti juga tu saya guna komputer pertama saya sekitar 2001. Okey. Masa tu antivirus tu memang ada dalam komputer tu mesti ada terbina lah. Norton. Norton. Norton tu memang tengok dari segi orang kata penggunaan memang berguna lah. Time tu kan Windows 98, Windows XP tu orang kata kena ada lah. Sebab dia tak ada antivirus yang terbina. Tapi bila dah keluar Windows 8 pada tahun 2012, antivirus dah ada secara terbina, iaitu menggunakan Windows Defender. So dah tak ada masalah dah sekarang. Cuma pengguna still kena berhati-hati. Sebab orang kata virus ni still boleh merebak. Virus ni bukannya apa, virus yang cacalang ni memang dia attack. Dia macam cari backdoor pun. Dia cari backdoor. Tu lah bagi macam saya sendiri lah. Sekarang masih lagi guna antivirus. Tapi yang dah terbina sajalah. Macam dah tak gunakan lagi. Dulu saya suka guna Avast. Masa zaman guna Windows 7, Windows XP saya suka guna Avast. Sebab dia macam bila keluar je dia bagi tahu warning. Betul. Memang best lah. Saya ingat zaman student dulu. Memang orang kata memang selalu bertukar-tukar thumb drive. Masuk je terus. Dia bunyi organik. Dia bunyi tu menarik macam nuklear. Ya, apa mula-mula ni. Sejak dah tak di college dah tak bertukar-tukar ni dah jarang berlaku. Tapi kadang kala tu dia boleh detect juga. Terutamanya kalau kita memuat turun software yang detoran ni. Dulu zaman kita guna P2P. LimeWire zaman LimeWire. Rasanya kalau fikir lagi agaknya LimeWire kot menyebab saya punya komputer kena virus dulu. Itulah haram. Itulah haram. Haram siapa suruh lagi. Sekarang Obey guna antivirus apa? Saya gunakan Abah juga. Abah juga sampai sekarang. Pasal dia free. Free. Tak bayar. Cuma kena renew kan. Kena renew. So tak ada masalah. Sebab dulu macam zaman orang kata sama saya dulu masa tahun 2008 zaman masa dekat sekolah menengah. Memang dulu saya guna antivirus AVG. Okey, AVG. AVG pun dah guna juga. Antivirus Gristorm itu memang mulanya best lah, tapi dalam lama kelamaan dah makin-makin berat. So waktu baru saya beralih ke Avast. Bila tengok dari segi performance, lepas tu dia detect virus agak baik. Dia bagi warning tu, saya suka lah. Tapi kalau macam sekarang saya dah tak pakai, macam saya cakap tadi, dah pakai Windows 8. Sekarang pun dah Windows 10 memang dah sedia ada antivirus kan. So tak ada masalah dah. Cuma beberapa langkah yang saya ingin kongsi hari ni ialah macam bila orang guna pendrive, kita kalau boleh jangan jalankan autorun. Itu yang menyebabkan virus merebak. Selalunya pengguna Windows XP, pengguna Windows 7 yang selalu akan berlaku masalah ni. Sebab dia akan keluar benda tu kan, macam bahaya ni. So nak elakkan kalau boleh pangkar. Notifikasi saja. Notifikasi. Yang saya rasa nak tanya sikit. Kalau kita katalah saya tak gunakan Avast.
kita bergantung masa pada Windows Defender tu. Adakah perlu buat macam saya sekarang, masih lagi habit setiap malam saya schedule pukul 2 dia akan automatik. Macam sekarang dia dah automatik schedule dia dah macam pukul 4 pagi selalunya. Saya macam tu lah. Dia akan run so dia tak ada masalah. Cuma dari segi effectiveness tu saya kata boleh katakan agak baik. Tapi Abbas bagi saya lebih menarik lagi lah. Sebab dari segi dia bagi warning. Kalau macam Windows CPU dia just bagi macam pop-up angkat tepi tu, macam kita tak aware sangat benda tu akan ada kan. So tak ada masalah. Tapi kalau satu lagi tips yang saya nak kongsikan bila pengguna menggunakan, bukan antivirus, apa pun antivirus, pendrive. Kalau boleh right click dekat my computer tu, click open, jangan terus double click. Sebab masa tu lah autorun dia akan jalankan dan dia akan merebak. Terutamanya pengguna Windows 7 dan WSP yang dah benda ni berlanjutan dekat sekolah kan, dah banyak masalah berlaku kan. Macam Obis cakap tadi, buffer hilang, kadang-kadang kena sorok. Tu yang paling teruk lah kan. Kena sorok tu macam nightmare, sebab ingatkan hilang tapi tengok balik kat storan ada lagi barang. Dia kalau kena sorok apa lagi, saya ingat lagi dalam 3 tahun lepas ini pihak Pentagon sih yang keluarkan dia keluarkan warning kan. Dia kata kepada dia punya staff-staff yang pergi ke China, kalau dapat free thumb drive tu jangan pakai. Pasal yang mana terbukti yang China ni dia bagi thumb drive macam tu je, rupanya dalam tu dah ada malware yang boleh jadi spy to backdoor. Itu buat backdoor ke belum lagi keylogger. Jadi keylogger memang mana. Nampak macam wow cuma thumb drive lah. Tapi rupanya itu adalah cara yang paling bijak dilakukan oleh pihak perisikan untuk tengok apa dalam sistem yang digunakan oleh Pentagon. Itu agak bahaya sebab kita tahu yang backdoor ni pun dia akan mengintip komputer. Jadi apa yang anda buat dekat komputer anda, dia akan intip, terutamanya orang yang suka jual beli dari segi online, dia akan intip di segi akaun anda. Dan itu agak membahaya lah bagi kami antivirus. Perlu kena ada, dan kalau anda tak bertanggungjawab dengan komputer anda, mungkin akan ada lagi masalah lain. Dan contoh yang macam email, phishing apa semua, itu antara penyebab. Dan mungkin ada ramai yang tanya, perlu ke kita beli antivirus sama sekarang ni? Your best ini. Saya tak beli pasal saya kata Abbas ada percuma kan, yang free edition. Betul. Saya dah lebih mandat. Tapi saya nak saya tolak ni saya agak penting untuk sekarang. Kita tahu sekarang Mac pun dah ada orang buat virus. Adakah sesuatu macam antivirus untuk Mac? Saya tak pernah tentang kan Mac. Ada antivirus dia ada dekat Mac. Saya tak silap, saya Kaspersky. Dia buat antivirus untuk Mac. Tapi saya tak pakai lah, honestly saya tak pakai pun. Sebab macam sekarang sebab saya selalu kena viral Windows saya kan. Virus Mac tak ada masalah. Bila masuk dekat Mac, benda tu jadi ESE je. Saya rasa macam tak perlu ada. Kalau ada pun kita just scan pun virus yang Windows lah keluar. Tapi dia tak boleh run dekat Mac. So tak ada masalah. Tapi kalau macam saya juga orang kata perlu ke punya antivirus ni, macam saya dengan Obel juga, saya suka gunakan Avast Free Edition tu. Sebab kita just download je, lepas tu kita register, dan setiap tahun kita renew je. Tak perlu beli yang internet edition punya. Sebab kita bukannya orang yang menjual beli atau guna email yang terlalu serius. So tak perlu, tak jadi masalah. Jadi bagi anda yang orang kata perlu ke beli antivirus, saya sarankan anda download je apa Avast Free Edition. Analogi dia lebih kurang macam orang buat two-step verification. Kita punya komputer pun ada two-step punya dinding lagi mengelakkan orang masuk. Kalau benda tu percuma je. Jadi kalau letak pun tak apa, tidak membebankan kita sendiri kewangan. Komputer pun ada sekarang pun, saya rasa dia antivirus dia dah cukup ringan. Tak macam zaman Norton dulu. Dulu dia install ini sampai 6-7 benda. Ingat lagi nak start lah berapa saat. Tunggu dia start. Nak restart naik, tunggu lama. Ada ini kalau tak membebankan untuk keselamatan, letak je. Letak je. Kalau macam terlalu malas pun, kau boleh buat lah scanning secara berkala. Ataupun dah automatic scanning tu kira okey lah. Terutama dari segi Windows Defender ni, memang Windows Defender ni orang kata bagus juga kan, sebab Microsoft lebih tahu dengan benda-benda virus ni. Mereka yang buat Windows kan, dan mereka yang menghasilkan backdoor. So bila tak, kalau tak nak guna antivirus sekalipun, kalau boleh buat scanning secara kerap kan, sebab virus ni terlalu teruk. Kalau dia attack komputer anda, dia akan ambil berapa banyak maklumat peribadi anda, jadi dia akan beri satu masalah yang agak besar. Betul. Jadi itu saja pengongsian untuk antivirus. Dan kita akan ke topik kedua, iaitu ebook. Jadi ke mana-mana, jangan ke mana-mana, kita tunggu sampai sini.
Okey, kita kembali ke Semana Bite dan tadi kita dah bercakap mengenai antivirus dan kita akan beralih pula ke topik kedua iaitu ibu. Yang mana zaman sekarang ni orang kata ibu ni dah jadi trend. Sampai sekarang pun pengeluar buku pun dah menghasilkan versi ibu mereka sendiri. Jadi bagi Obey yang merupakan ulat buku lah bagi pandangan saya sendiri. Physical buku lah, buku physical dengan ibu. Okey, pendapat peribadi. Ini menarik ya. Pasal saya seawal 7 bulan yang lalu saya benci ibu. Bagi saya membaca buku daripada skrin macam ni, menggunakan e-reader, PDF dan apa semua ni, tak ada feel. Tak sedap. Tapi sejak ada anak, saya punya waktu membaca dia semakin berkurangan. Dulu saya boleh baca waktu petang, saya boleh baca sebelum tidur, ada lampu pun semua. Jadi sebab ada anak sekarang ni, saya perlu mencari masa nak membaca buku. Jadi apabila nak jaga anak, nak pegang buku tu agak susah kerana campak-campak. Tapi kita tu phone saya sedia di tangan. Dan paling penting sekali, kalau saya nak baca buku dalam bilik, sekarang lampu kena matikan pasal kalau tidak anak terbangun. Jadi bila adanya ibu macam ni, saya boleh baca dalam gelap di atas katil dan tertidur. Jadi sekarang ni saya rasa bila difikirkan balik, saya tahulah kenapa dia menjadi popular pasal orang macam saya seorang bapa di mana masa untuk membaca dalam keadaan ada lampu semua dah tak ada. Jadi e-book ni dia kata tu alternatif yang baik untuk orang yang tak ada masa macam saya sekarang. Dan paling penting sekali, saya perasan sekarang harga e-book pun rasanya adalah lebih murah. Macam saya contoh, macam contoh saya tengok sekarang ada buku fiksi dalam versi e-book dia lebih murah daripada kalau beli buku fizikal dalam beberapa ringgit. Dah RM10 tu je. Jadi bila dah ada kemudahan macam tu, buku dah murah. Selalu pun benda yang paling peminat buku kat Malaysia yang dikomplain kata buku mahal sangat. Tapi dengan ada e-book ni, nampak sekarang mencurah-curah lah orang buat publishing, pasal boleh buat dengan cukup murah. Lagi pun senang dapat lah. Senang dapat, ya, betul. Kita je guna telefon, pergi dekat Google Play Book, set buku yang kita nak, dah boleh beli. Guna pakai debit card ke boleh kan. Jadi tak perlu lagi nak pergi kedai buku ataupun nak tunggu stok ada baru balik kan. Sebab saya tengok yang macam sekarang kan, trend buku sekarang ni buku popular apa kan. Minggu lepas, yang bulan lepas punya lah, buku Mat Luffy tu saya. Ramai yang nak cari buku tu yang fizikal punya. Tapi kedai dah tak ada. Tapi yang menariknya, bila tengok e-book dia, versi e-book dia lagi murah. Harga dia just RM16 tu. Berbanding dengan kedai dalam RM22 ke RM25. Lepas tu akan tunggu stok ada balik. Tu nak leceh lah. Tapi bagi saya sendiri, pendapat saya merupakan peminat buku fizikal sebenarnya. Kalau macam saya suka buku fizikal sebab saya dapat rasa buku tu, kita dapat bau buku, kita dapat macam pegang buku tu lebih menyeronokkan. Lepas tu dia ada nilai lah. Lepas tu bagi saya macam dia simpan memori lah. Memori. Dan paling penting sekali sebenarnya, buku e-book satu je kekurangan dia sebenarnya. Kalau kita pergi jumpa penulis tu, dia tak boleh sign dekat boleh sign. Tolong sign tablet saya. Boleh pakai note je lah. Tapi saya selalu beli buku fizikal, tapi masa yang sama saya akan ada salinan untuk e-book. Macam saya sebenarnya, saya tak suka bawa buku tu pergi ke tempat public kan, ataupun tempat-tempat awam macam ni. Macam saya sebenarnya tak berapa suka orang pandang saya suka baca buku. Okay. Sebab saya mungkin kenapa tu? Sebab macam nerd lah. Saya tak berapa suka saya pun tak berapa suka orang tengok apa buku apa yang saya tengah baca kan. Kadang macam benda tu privacy lah. Saya nak baca buku macam segan lah, nak baca macam segan. Jangan berapa dah latihan nak baca buku 50 Shades kantor ya. Betul, saya kena ada dia punya e-book dia. Betul. Macam sekarang, okay, sekarang saya tengah baca berapa buku kat sini. Ada Idolatry daripada Paulo ni dengan Little Beast. Sekarang ni dulu buku ni juga popular. Saya ada dia punya physical dia, tapi saya akan baca dekat rumah saja. Okey, sekarang Arif, kita ala-ala kita cakap pasal ibu ni, apakah aplikasi yang digunakan untuk membaca? Saya big fan dengan Google Play Book sebenarnya. Google Play Book? Okay. Saya dah tak guna aplikasi lain sejak saya tengok Google Play Book ni menawarkan beberapa fungsi yang saya kata menarik. Contohnya dictionary, yang dalam memang dah terbina saya dalam. Lepas tu dia ada fungsi sync. Kita just download e-book punya file, iaitu EPUB, dan kita just upload dia punya EPUB file tu dekat Google Play Book saja. Dan dia akan buatkan satu collection untuk kita punya sendiri. Menariknya, bila kita gunakan Google Play Book, kita tak kisah lah kita nak just pakai app ni dekat Android ke dekat iOS ke, sebab dulu dah ada. Biasanya Google Play Book ni orang kata multi platform lah. Kita boleh baca dekat telefon, kita boleh baca dekat tablet, dekat desktop.
Jadi tak ada masalah. Jadi kita boleh sync dekat multiple device. Multiple device. Kita nak buat offline offline mode pun boleh. So dah tak ada masalah dah. Cuma masalah untuk Windows Phone je lah kan. Sebab itu je. Sebab Google Playbook still tak ada kan. Even BlackBerry saya pun boleh masuk Google Playbook sebab dia boleh run Android punya app. Betul. So bagi saya bila dah pakai e-book ni, dia dah mudahkan sync apa semua. Lagipun saya dah tak perlu bawa buku fizikal berat ke mana-mana. Jadi agak mudah lah. Cuma bagi Obed lah, orang kata masa depan e-book ni. Masa depan nampaknya memang kita dah nampak sekarang bahawa kedai-kedai buku yang ternama big chain macam Borders sendiri pun dah tutup dengan penjualan yang teruk. Walaupun ada statistik mengatakan penjualan buku fizikal sekarang naik semula tiba-tiba. Tapi saya rasakan bila kita tengok dalam jangka masa panjang dengan orang yang semakin semakin cintakan alam sekitar, kata potong pokok tak elok, dan juga dengan sekarang saya rasa benda paling penting sekarang ekonomi kan. Ekonomi. Pasal manusia ni kalau diberikan option yang lebih murah, dia akan pilih yang murah. Jadi saya rasa bila tengok harga buku-buku pada buku-buku e-book ni lebih murah, dan dia punya murah tu agak banyak, agak beza dia. Jadi makin lama orang makin akan lebih memilih untuk pergi kepada penggunaan e-book. Sama juga macam orang sekarang tak payah sabar, lebih suka tengok website. Tapi bagi Obek, buku fizikalnya akan mati tak satu hari ni? Tak akan mati. Dia macam saya gunakan analogi fotografi. Saya ingat masa zaman dulu orang kata bila masa Polaroid, kalau orang cakap Polaroid ni akan menyebabkan filem mati. Tapi tak juga. Polaroid mati. Sekarang hashtag pula. Polaroid yang mati mati dulu. Lepas tu bila ada digital camera, orang kata filem akan mati. Dia tak mati juga. Pasal dia orang kata benda ni mesti ada orang yang akan minat. Ya, betul-betul. Jadi kalau kata kita nak merubah semuanya kepada digital, rasanya mungkin tidak akan berlaku. Pasal kalau saya tengok kat rumah, saya kata kalau kamera boleh pusing ke sini, nampak buku saya banyak, saya rasa tak sama dengan tengok buku yang banyak pada berhenti. Orang macam saya suka tengok macam tu. Jadi bila boring-boring boleh ambil je. Macam saya untuk masa depan fizikal punya e-book ni, fizikal punya book ni, bagi saya dia takkan mati juga. Dia macam telefon lah. Kita orang kata macam radio dengan televisyen juga. Orang kata bila ada televisyen, radio akan mati. Tapi sebenarnya benda tu orang kata setiap peminat, macam Obie cakap tadi. Lepas tu orang gunakan radio tu, orang kata dekat dalam kereta, so benda tu takkan mati. Dia menawarkan alternatif lain. So benda tu orang kata buku fizikal still ada. Macam bagi saya, e-book ni tak akan menggantikan buku fizikal, sebab peminat lagi buku fizikal tu, dan buku fizikal ni pun ada nilai dia. Jadi bagi saya e-book ni lagi macam memudahkan lagi orang ramai untuk membaca buku, walaupun tak ada buku fizikal, dan dia menawarkan alternatif yang lebih murah dan lebih senang dapat. Dan satu lagi benda paling penting sebenarnya, kalau kita gunakan peranti yang tak ada e-ink macam ni, sebenarnya dia drain bateri. Dan buku fizikal tidak memerlukan bateri. bila saya travel lah, kalau saya pergi ke naik kapal terbang, saya lagi suka baca buku pasal tak pakai bateri. Kita tak mesti bawa buku. Pasal bila kita fikir kita tengok e-reader ni, dia punya skrin banyak putih. Jadi ni pakai energi banyak ni. Jadi unless kita ada macam, kalau anda ada Kindle ke apa yang mana e-ink tu, mungkin boleh kata tak guna banyak bateri lah. Tapi kalau macam saya baca macam ni, saya limit mungkin 15 minit ke tu hari. Pasal dia akan drain, bila pegang jadi panas. Jadi panas tak selesa kan. Tak macam buku. Itu kalau boleh dapatkan e-ink lah. E-ink punya device, sebab lagi sedap mata memandang. Pakai your phone. Lagi pun dia boleh tahan berapa minggu. Tapi cuma masalah dekat Malaysia ni lah, susah nak dapat. Kindle pun agak susah nak dapat. Nanya harga dia murah je. Harga murah. Tapi susah nak dapat. Mungkin dari segi perkhidmatan Amazon sendiri tak ada dekat Malaysia je. Tak ada menyebabkan peranti tak ada. Jadi secara rumusannya, bagi kami lah, e-book ni orang kata lagi mudahkan, menawarkan alternatif lebih murah, dan buku fizikal tak akan mati sebenarnya. Dan dia tak ada, walaupun tak mati, tapi dia akan memaskan dah dipintas. Akan terus dipintas. Tapi orang kata selagi ada orang macam saya yang gila buku, hidup, berapa cari selagi gila buku, hidup. Jadi bolehlah kita menyokong buku fizikal. Walaupun dia tu buku terbang. Tapi itulah, dia menawarkan alternatif lah. Okay, cuma bagi untuk tips saya untuk terakhir, sebelum kita tutup, saya ingin kongsi kepada anda yang ingin orang kata kaki buku e-book ni, gunakan Google Playbook sebenarnya. Dia akan membantu anda menguruskan buku dalam online. Dan sebab kita boleh upload dia punya EPUB
dan kita boleh sync masuk dalam aplikasi ni, dan kita boleh guna kat pelbagai peranti dan lebih mudah kan. Sebab dulu sebelum ni saya pakai Mantano Reader, saya pakai apa, Adelco kan, Adelco Kobo. Bila saya dah tengok e-book apa, Google Play Book ni lagi menawarkan fungsi yang lebih banyak, saya dah tak gunalah benda-benda yang lain tu. Lagi mudah kita guna perkhidmatan Google. Lagipun dia free kan. Dan dia menawarkan dictionary secara terbina. So ia agak sangat bantu bila anda membaca e-book. Walaupun data anda dibaca oleh Google. Okay, jadi untuk tema lebat yang kita akan sedari, ada sebarang penambahan lain? Okay? Tidak ada. Okay, jadi kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Pada setiap hari Isnin hanya di Amalan.my. Dan kita jumpa di hari-hari dan waktu. Sekian, terima kasih.